Wadidaw, ini namanya kuda poni, teman-teman. Kuda poni termasuk dalam hewan herbivora, teman-teman, yaitu hewan pemakan rumput. Dia juga termasuk dalam hewan mamalia. Welcome back to my channel, teman-teman. Don't forget you subscribe my channel. Wadidaw, wadidaw. Wow, wow, wow. Oh, wadidaw. Apa ini, teman-teman? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Kira-kira apa ini, teman-teman? Seperti jagung, teman-teman. Wow, wow, wow. Oh, ini popcorn, teman-teman. Wow, wow. Kenapa ada popcorn di sini, teman-teman? Wow, wow. Ayo kita cari tahu saja, teman-teman. Kita investigasi saja, ayo. Langsung ke TKP. Let's go. Wadidaw. Jejak popcornnya semakin ke depan nih, teman-teman. Wadidaw. Wow, wow, wow. Semakin ke depan, teman-teman. Oh, wadidaw. Wow. Oh, rupanya pada makan popcorn ini, teman-teman. Wow, wow, banyak sekali hewan ini. Wadidaw, ini dia makan, teman-teman. Oh, upin-ipin popcorn, teman-teman. Wadidaw. Oh, pada doyan popcorn semua ini. Wadidaw. Wow, 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 wow. Ini dulu apa, teman-teman? Wow, 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 wow. Apa ini suaranya besar banget ini? Oh, ini buaya rawa, teman-teman. Wow, buaya yang tinggalnya di dalam air, teman-teman. Ini hewan ini bisa bertahan hidup di darat juga, teman-teman. Tetapi tidak begitu lama. Wow, wow. Hewan buaya adalah hewan pemakan daging, teman-teman. Wow, 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 wow. Ini termasuk dalam keluarga reptil, teman-teman. Wadidaw. Sangat ganas, teman-teman. Wow, wow, wow. Buaya rawa. Menunggu mangsanya dengan sangat tenang, teman-teman. Ketika mangsanya itu lengah, dia langsung menerkam, teman-teman. Inilah buaya, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wow, wow, wow. Enggak ada suaranya lagi ini. Mungkin dia kelelahan, teman-teman. Oh, ini adalah kura-kura, teman-teman. Hewan di dalam air juga, teman-teman. Kura-kura ini mempunyai cangkang yang sangat tebal, teman-teman. Wow, wow, wow. Kura-kura memakan hewan-hewan kecil dalam air, teman-teman. Seperti ikan, kodok, bahkan seperti lumut juga dimakan sama kura-kura ini, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, wow. Ini apa, teman-teman? Oh, ini adalah hewan panda, teman-teman. Panda adalah hewan darat, teman-teman. Panda berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wow, termasuk dalam keluarga mamalia ini. Wow, wow. Juga keluarga herbivora. Karena dia ini pemakan tumbuh-tumbuhan. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Ini adalah unta, teman-teman. Ini hewan padang pasir. Teman-teman tahu nggak keunikan unta? Unta bisa minum sampai 100 liter air, teman-teman. Yang disimpan di dalam kerongkongan dia ini, teman-teman. Makanya hewan ini sangat kuat bertahan hidup di daerah tandus dan kering, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini termasuk dalam hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga mamalia, teman-teman. Wah, yaitu hewan beranak, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Ini adalah bunglon, teman-teman. Bunglon termasuk dalam hewan melata, teman-teman. Ini sejenis reptil ini, teman-teman. Bunglon, bunglon makan biji-bijian, teman-teman. Dan juga hewan-hewan kecil. Keunikan bunglon ini, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, teman-teman. Jika lingkungan dia berwarna merah, maka dia akan berubah menjadi warna merah, teman-teman. Wow, hewan yang bisa mengkamuflase dengan lingkungan, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wow, wow, ini adalah si Raja Rimba, teman-teman. Namanya singa. Singa hidup di darat, teman-teman. Singa termasuk dalam hewan karnivora, teman-teman. Karena dia pemakan daging dan juga hewan mamalia, yaitu berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Ini adalah King Kong, teman-teman. King Kong termasuk dalam keluarga monyet, teman-teman. Wow, wow, King Kong ini adalah hewan darat, teman-teman. Pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga berkembang biak dengan beranak, teman-teman. Yaitu tergolong dari hewan herbivora. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Oh, ini adalah bebek, teman-teman. Bebek
adalah hewan yang bertelur, teman-teman. Bebek ini suka bermain air, teman-teman. Ini nampaknya bebek air, teman-teman. Kuek, kuek, kuek. Wadidaw. Wow, wow, wow. Wow, wow. Ini hewan apa, teman-teman? Wow, wow, teman-teman pasti tidak asing dengan hewan ini. Hewan ini ada di lingkungan kita, teman-teman. Yaitu sapi, teman-teman. Sapi adalah hewan herbivora, teman-teman. Yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan. Dia juga termasuk dalam keluarga mamalia, yaitu berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wow, 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 wow. Ini apa ini? Bersuara dari tadi nggak mau mau diam nih. Wow, 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 wow. Wadidaw. Ini namanya kerbau, teman-teman. Kerbau termasuk hewan darat pemakan rumput, teman-teman, yaitu keluarga herbivora. Dan juga ini keluarga mamalia, teman-teman, yaitu berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wadidaw, kerbau ini adalah alat transportasi sebagai pembantu Pak Dani dalam memanjat sawah. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wadidaw, ini namanya kuda poni, teman-teman. Kuda poni termasuk dalam hewan herbivora, teman-teman, yaitu hewan pemakan rumput. Dia juga termasuk dalam hewan mamalia, yaitu berkembang biak dengan cara beranak. Kuda poni ini adalah alat transportasi, teman-teman. Bentuknya agak mini seperti kuda biasanya. Kuda pacuan bentuknya lebih besar, teman-teman. Tetapi kuda poni bentuknya mini, teman-teman. Wow, 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 wow. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Wow, wow. Pasti banyak teman-teman yang mencintai kucing ini. Ya, ini hewan kucing anggora. Wow, wow, wow. Kucing rumahan ini, teman-teman. Makanan dia adalah ikan dan biskuit. Wow, wow, wow. Ini termasuk dalam keluarga mamalia, teman-teman. Yaitu berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wow, kucing anggora. Wadidaw, ini apa, teman-teman? Ini sang raja rimba juga ini, teman-teman. Ini adalah harimau. Ini namanya harimau Sumatera, teman-teman. Harimau Sumatera yaitu hewan pemakan daging, teman-teman. Hewan darat. Ini juga termasuk dalam keluarga mamalia, teman-teman. Yaitu berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wow, wow, sang predator darat ini, teman-teman. Harimau Sumatera. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Ini adalah kepiting bakau, teman-teman. Wow, hewan yang suka makan ikan dan juga seperti hewan-hewan lainnya di dalam air, teman-teman, yang bisa ditangkap oleh kepiting. Wadidaw, ini hewan amfibi juga, teman-teman. Kepiting bisa tinggal di darat dan di air, tetapi di darat tidak berlangsung lama, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Ini kodok, teman-teman. Kodok ini adalah hewan amfibi juga, teman-teman. Ini berkembang biak dengan cara bertelur, teman-teman. Alat pernapasan kodok yaitu kulit, ya, teman-teman. Dari kulit dia ini bernafas, teman-teman. Wow, wow, wow. Ini apa, teman-teman? Ini adalah rusa, teman-teman. Hewan darat dan juga mamalia dan juga hewan yang suka diburu oleh singa, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Satu lagi. Dua lagi, teman-teman. Ini apa ini? Seperti kuda, teman-teman. Ini adalah kuda pacuan. Kuda adalah termasuk dalam hewan mamalia, teman-teman. Dan juga hewan darat pemakan rumput. Wadidaw, wadidaw. Kuda pacuan, teman-teman. Apa yang terakhir ini, teman-teman? Ini adalah gajah, teman-teman. Hewan darat terbesar saat ini, teman-teman. Hewan gajah adalah hewan mamalia, teman-teman. Hewan mamalia yaitu hewan berkembang biak dengan cara beranak. Dan juga ini hewan herbivora, yaitu pemakan rumput, teman-teman. Wadidaw. Banyak sekali, teman-teman. Kita bawa pulang, yuk. Let's go.